Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini saya nak tunjuk cara nak menyelesaikan masalah laci Pro 2 Viva yang belah driver ni yang selalu tertanggal. Okey, punca dia sebenarnya laci ni, punca dia tertanggal sebab bawah dia ni ada satu besi. Besi macam plate. Plate tu biasanya dia akan tanggal dan hilang. Jadi kalau kita gantikan besi tu, besi plate tu pun, benda yang sama akan berulang ke. Jadi kita, untuk menyelesaikan masalah yang sama juga, ada satu cara dia. Kita buat plate besi sendiri. Okay, nak tahu cara dia macam mana? Teruskan menonton. Barang yang saya gunakan untuk buat clip tu, untuk besi tu, saya gunakan ni ya. Benda ni saya dapat daripada, kalau kita beli radio single D, kita dapat benda ni, dua batang untuk cocok belah tepi tu. Dia punya penyangkut tu bagi riliskan radio. Benda tu dah tak pakai dah. Jadi saya ambil lah ni. Saya potong. Kalau tak ada, cari besi yang cari besi lain pun boleh beli. Janji dia tebal dalam 2 mm ke, yang tak lembek sangat. Dia punya lebar lebih kurang 1 cm. Kita ambil 1 cm. Dia punya panjang lebih kurang 3 cm. Kita cek perit besi yang panjang lebih kurang tu je. Okay, lepas tu yang ni saya akan potong sini. Yang ni lekuk ni saya ketuk, dan saya agak tengah ni saya akan tebuk lubang. Okey, ni saya dah siap buat. Saya dah tebuk lubang untuk masukkan skru. Kita akan ikat guna satu skru. Skru saya kecil je. Tak yang saya besar lah. Yang jenis tajam ujung dia. Bukan jenis rata ya, yang jenis tajam. Sebab kita boleh cocok terus ikat je. Kita boleh pulas terus skru tu. Okey, untuk lekuk dia ni. Okay, lekuk ni dia punya L dia tu lebih kurang, L dia tu lebih kurang 2 mm. Tak payah banyak. Kita bengkokkan lebih kurang 2 mm je. Tak payah banyak-banyak. Nah, kalau banyak sangat nanti susah pula nak masuk laci tu. Okay, ni dah siap. Kita boleh pasang lah sekarang. Okey, nak pasang, kita keluarkan dulu laci ni. Cara nak keluarkan laci ni, tarik je, goyang-goyang sikit. Lepas tu dia akan release lah keluar. Dia ada dua klip bawah tu. Dua klip tu bawah. Sebelum ni pun saya malas nak fikir banyak, saya tebuk je lubang bubuh skru. Tapi dia mati terus lah. Fikir-fikir balik tak ada function pula laci ni bila dah ikat apa tu, ikat skru mati sini terus kan. Jadi nak bagi berfungsi balik laci ni, kadang-kadang ada bagus juga laci ni. Boleh letak kat touch and go, letak touch and smart tag punya mesin. Okey, sekarang kita ikatlah skru. Ikat benda ni kat skru kat atas tu. Okey, untuk ikat kita pastikan benda tu, besi yang lekuk dia tu duduk depan macam ni. Okey, kedudukan dia kat situ. Nanti saya tunjuk berapa ukuran dia daripada sini ke besi tu. Okey, jarak besi ni dengan depan ni lebih kurang 1 cm. Lebih kurang 1 cm. Ya, ni dengan ni, dengan kat belah depan ni 1 cm sahaja. Okey, sekarang kita bolehlah pasangkan laci. Masukkan bawah dulu. Okey. Masuk bawah dia. Okey.
Sekarang boleh ya kita tolak masuk. Dia akan sangkut macam ni. Kita nak tolak tu masuk dalam pun dia akan dah tersangkut sikit. Jadi kita kena tolak laci tu ke bawah sikit baru kita masukkan ke atas. Okey. Ngam rapat. Kalau gegar pun dia tak takkan terbuka. Okey, kalau kita nak buka pun kita kena tolak sikit ke bawah. Kita tolak sikit baru kita tarik. Memang tak akan ada masalah terlepas lagi lah. Tolak ke bawah sikit baru tarik. Nak buka pun dia susah sikit. Okey, settle masalah laci yang tercabut-tercabut. Kalau siapa nak buat bolehlah ikut cara ni. Mudah, jimat, tak keluar modal. Jadi laci tu berfungsilah semula. Okey, sekian dulu video kali ini. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.